Sekarang ini Budi bersama dengan kumpulan rock yang nak kata lama tak lama, tapi mereka mereka adalah Lan Crystal dan juga Rudy Crystal. Acap. Okey, semuanya daripada kumpulan Crystal. Kita nak tahu pendapat mereka tentang kumpulan kembara ni. Apa pendapat korang tentang kumpulan kembara? Sejauh mana mengenali kumpulan kembara? Okey, yang paling penting dia orang legend. Dan terutama yang mengenali kembara, banyak yang kenal, lebih kenal Datuk lah, Datuk M. Nasir sendiri kan. So mungkin generasi sekarang ni yang tak tahu Datuk M. Nasir pernah berkumpulan, bila dia buat kemunculan semula ni, jadi macam sesuatu yang menarik lah bagi untuk peminat-peminat industri muzik Malaysia sekarang ni lebih mengenali. Maknanya okey, Datuk M. Nasir pun berkumpulan asalnya. So memang cukup-cukup mengagumkan semua. Rudy mungkin dalam. Yang mengagumkan sebab diorang main muzik sambil voicing. Yes. Macam saya tak boleh voicing backup vocal. Ha, macam diorang sekali terus. Harmony. Terus kagum juga kat situ kan. Sebab kita pun tak tahu. Sebab tahu M. Nasir, tiba tadi tengok. Oh, baik. Kembara. Mungkin baik. Crystal pernah perform di pentas untuk lagu-lagu kembara. Mungkin ada. Ya, ada. Seronok-seronok lah. Gahana, Hati Emas. Kan, betul karaoke pun lagu malam. Okey, secara eksklusif kita nak dengar Crystal menyanyikan sedikit lagu. Apa nak lagu, nak nyanyi lagu apa ni? Hati Emas ke? Hati Emas lah. Berjalan di tanah gersang, mentari mencengkam dada, debu-debu di jalanan, mencari teman setia. Satu lagi, lagu apa? Gerhana. Oh, siapakah yang bersama malam, yang menyuramkan wajah siang hariku? Okay, mungkin Crystal akan terus sama menonton nanti di Istana Budaya. InsyaAllah kita akan cuba curi peluang ni lah juga untuk apa cakap, menyaksikan persembahan legend ni kan. Bukan senang, bukan orang cakap apa, akan selalu dia orang buat konsep macam ni kan. So ini antara kemunculan istimewa. So kita tak patut melepaskan peluang ni lah. Ramai-ramai lah kena sokong. Okay, ucapan sedikit daripada Crystal buat kumpulan kembara yang pastinya akan menonton video ni. Okay, ucapan Rudy. Ucapan semoga sukses dan good luck angka-angka lah. Apa lagi nak cakap? Yang pastinya orang ramai tak sabar nak menyaksikan persembahan secara live dia orang tu. Legend. Okay. Yang pasti anda semua jangan lupa untuk membeli tiket dengan melayari www.tiket2u.biz ataupun datang sendiri ke Istana Budaya untuk sama-sama kita ramai-ramai menonton persembahan Otai Masih Berbisa kembara di Istana Budaya selama 3 malam berturut-turut. Okey. Teruskan menonton YouTube channel budi.com.